Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Materi pembelajaran kelas 11 hari ini adalah permainan bola kecil. Jangan lupa pakai masker dan jaga kesehatan. Saya akan menerangkan tentang permainan bola kecil. Otomatis kalian sudah membaca materi yang saya kirim kemarin. Ada permainan bola kecil. Yang saya jelaskan nanti adalah permainan bulu tangkis. Permainan bola kecil di sini ada 5 yang saya akan jelaskan. Yang pertama, permainan bola kecil bulu tangkis, tenis meja, ada 3, yang ketiga adalah bola kasti, yang keempat adalah rondes, yang kelima ada baseball. Yang pertama adalah badminton atau bulu tangkis. Di sini pengertian badminton atau bulu tangkis, sebuah olahraga menggunakan raket dalam permainan yang dilakukan oleh 1 atau 2 orang atau tunggal. Permainan tunggal di sini 1 lawan 1. Kalau permainan ganda di sini dilakukan oleh 2 orang yang saling berpasangan. Sebelum masuk di materi yang selanjutnya, di sini ada teknik dasar badminton. Cara memegang raket terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pegangan dasar atau forehand. Contohnya ada di dalam gambar. Bagaimana caranya? Pegangan ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan raket dengan sisi tegak. Dengan lantai ini nyaris sama dengan posisi tangan yang sedang bersalaman. Itu adalah teknik dari pegangan forehand. Cara pegangan yang kedua, di sini adalah cara memegang backhand. Coba dilihat gambar yang kedua. Cara memegang backhand di sini, ini bisa dilakukan dengan cara memutar 1/4 ke kanan dari pegangan forehand. Jadi dari pegangan forehand tadi tinggal diputar 1/4 ke kanan. Itu sudah menjadi cara memegang backhand. Ya. Cara yang ketiga apa? Cara ketiga adalah pegangan pukulan kasur. Bagaimana sih cara kita memukul kasur? Ya, di sini gambar dilihat ada memegang raket seperti memukul kasur. Dia posisinya lurus, mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan pegang raket di bagian pegangan. Ya, itu adalah cara yang ketiga dengan pegangan kasur. Untuk teknik berikutnya adalah teknik pukulan. Teknik pukulan di sini ada pukulan servis. Apa itu pukulan servis?
bukan servis di dalam pukulan pertama dalam mengawali permainan badminton atau permainan bulu tangkis. Bapak bisa dilihat di gambar. Teknik servis yang pertama di situ adalah servis atas. Seperti yang kedua, gambar kedua di situ ada servis pendek. Dan yang ketiga ada servis flick service. Dia bisa jauh juga bisa belakang. Ada pukulan smash atau teknik pukulan smash. Apa itu pukulan smash? Jadi jenis pukulan yang sangat keras, menukik tajam dan mematikan. Contoh gambar di bawah ada pukulan smash. Dia bisa jump smash. Ya, pukulan mematikan, keras dan tajam, itu adalah pukulan smash. Ya. Itu dari saya untuk permainan bulu tangkis. Dan di materi berikutnya ada tenis meja. Nanti saya akan jelaskan di hari berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat walaupun di rumah. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa, ibadah.